Pake. Pake. Oke. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kegiatan. Masih kita lanjutkan pada pagi hari ini. Kegiatan kita review nilai untuk di awal awal bulan Oktober. Ya, ini review awal bulan Oktober untuk review satu minggu ke belakang di awal bulan ya. Harapannya di bulan ini jauh lebih baik di QB kita di bulan kemarin ya, baik dari on time delivery, akurasi stok, batch ya, sama pengaturan zonasi ya. Itu impor hari ini ada satu kontainer market utama ya, di transit ada satu kontainer, itu ETA nya sekitar tanggal 17 biasa maju 2 hari ya, satu kontainer ya combine. Jadi ada longgar untuk pengaturan barang yang kemarin kita banyak waktu itu diatur baik-baik ya. Saya ingat terang lagi untuk penempelan artikel tetap jalan, akurasi stok, packing, saya sedikit lupa ya, packing by batch ya, supaya akurasi batch bisa akurat ya. Saya juga ikut juga untuk minggu ini kita sudah komplain bulanan ya, komplain bulanan untuk bulan Oktober. Jadi transit satu banyak waktu untuk kita prepare gudang sama delivery ya. Cuaca udah mulai hujan ya, ada waktu longgar langsung servis mobil ya. Ada beberapa hari yang kita longgar untuk pengantaran ya, supaya kan servis mobil yang terutama yang ada indikasi boxnya ada rembes air ataupun apa servis bulanan ya. Kita mulai dari satu minggu ke belakang. Yang pertama, melakukan proses bongkar inbound standar dooring 51%. Kemudian melakukan BRR inbound H+0 semua barang dibongkar di gudang 100%. Kemudian melakukan proses penimputan retur di sidangka maksimal H+1 96%. Kemudian melakukan proses due invoice dan harian yang sudah dikirim 100%. Kemudian mengembalikan desain dan dokumen lainnya lengkap dan akurat admin gudang, ini dari 100%, kami 100%, Pak 99%, Sapri 99%, Adi 100%, Wahyu 99%, 100%, Isman 100%, ini 99%. Kemudian melakukan motor stok NAD ke-240 dan menyampaikan report NAD ke GP2 ini untuk 100%. Kemudian melakukan pengiriman surat jalan Pandito, ini dari 100%, Pak Anies 99%, Bakri 99%, Sapri 99%, Adi 99%, Wahyu 99%, Satu 99%, Yusman 99%. Terus melakukan proses pendeteksi surat jalan Pandito. Melakukan sampling stok bagian minimal 6 SKU per hari, di Firman 100%, Irwani 100%, Saiful 100, Tahun 100%, Komatin 100, Zulkifli 100%. Kemudian melakukan tipping produk 100% akurat visible dokumen, ini Firman 100%, Irwani 100, Saiful 100%, Tahun 100%, Komatin 100%, Zulkifli 100%, Jalan 100%, Sakir 100%. Untuk eksekusi picking ya, Firman 430, Irwandi 470, Saiful 570, Sarul 460, Umati 420, Zulkifli 470, Dalan 355, Sakir 365. Itu QP kita satu minggu belakang ya. Dan juga info ya, ini tadi kita udah ditegur ya, terlambat, aktivitas lambat ya. Ini tapi biasanya yang itu orang-orang yang sama ya. Ini koreksi ya, koreksi dari Pak Haris ya, disampaikan ke kita semua, semuanya berlaku sama ya. Aktivitas jam 8 itu kita sudah mulai start, jadi jangan ada yang kopi dulu jam 8 atau makan dulu sebelum jam 8, aktivitas sudah ready ya. Ini malu kita ini, kejuran ini ya. Kira itu dari saya, Pak, ada yang mau disampaikan? Oke, sama-sama kita akan mulai itu ya, teman-teman. Let me show itu ya, terutama yang
proses teori menulis Pandito ya. Saya lihat di data bulan kemarin September masih banyak nih yang salah keseleo memilih recent Jackson teori ya. Contoh kayak di bulan kemarin ada tolakan di Alfamart produk SUV kami 9 karton itu dikasih recent teori truck unavailable, artinya truk tidak tersedia, cuma seperti itu. Tolakan apa UV kami 9 karton di Alfamart bulan September recent teorinya truk unavailable, artinya truk tidak tersedia, tidak ada truk sama sekali yang mengantar, sehingga TO itu dan itu tidak terkirim. Coba di itu apa namanya harus betul-betul di ini dulu dipastikan karena rejection TOD itu dan selagi dikoreksi ya, kalau sudah lewat hari nanti dikoreksi ya. Beda kalau S or rejection bisa dikoreksi kapanpun, tapi kalau S or rejection kalau bisa naik di poinnya padatnya tidak selagi dikoreksi sampai karena kita salah milih, salah tik, salah lihat yang menjadi bumerang bagi kita seolah-olah kita sendiri apa namanya merupakan kelemahan kita ya. Contohnya tadi itu truk tidak tersedia, masa iya tidak tersedia ya itu. Nah, terus juga satu banyak saya lihat untuk yang TO ditolakkan di CAM apa batal atas permintaan store produk Sari Ayu bulan September itu memang seperti itu ya. Pasti ada reason-reason lain di toko sehingga dia tolak apa namanya barang itu. Itu yang harus diperhatikan dan itu yang harus diisikan di situ. Bukan diisi yang luarnya, tapi lihat ke dalamnya apa sih yang melakukan perangkat ini sehingga TO itu ditolak atau barang itu ditolak. Jangan sampai ditolak karena overstock atau apa, atau karena tidak standar produk. Tapi itu yang ambil injection yang di luarnya, yang batal kantor. Pertama yang tak tulis itu, apa namanya, ada kemungkinan ya kalau injectionnya adalah batal dari kantor atau orang berpikir ini. Biasanya itu terjadi di depan kantor, latar belakangnya. Dan saya harusnya itu lagi yang lain seperti Hypermart itu banyak lain itu benar misalnya ya, tolong betul-betul ini ya teman-teman ya, akurasi pengisian rejection-nya ya. Misalnya kalau diisi apa namanya
kalau kita salah ngisi itu nari nanti ke atas lebih luar. Masa komplain dari sana ya, jadi harus perhatikan umpamanya nih papa tidak order, nah itu harus betul-betul kita punya backupan data yang kuat ya. Minta alias tertulis dari apa namanya yang terima di sana barangnya, kita tulis namanya, tanda tangan segala macam. Karena sering sekali saat saya ke sana yang order papanya, tapi saat kita kirim ke sana barangnya yang terima di sana, yang jaga di sana, dan dengan tokonya ke kawanannya segala macam, dan dia merasa tidak order. Nah itu juga yang harus itu, jadi pastikan ada yang tertulis ya, jangan sampai kita dianggap ada-ada atau asal ngisi objection ya. Nah, ini hal yang selalu berulang sampaikan karena terkait dengan banyak hal kalau kita salah pengisian objection ya. Dan akan kita ingin itu sudah seperti real yang terjadi di lapangan ya. Walaupun ada keraguan sebelum eksekusi di Pandino, ya dulu pengasan. Nah ini seperti ini, kondisinya apa yang harus saya isikan ya, seperti itu, agar kita tidak salah dalam melakukan pengisian ya. Nah terus juga yang kembali ke kondisi kita ya, apa namanya, akurat stok ya. Ini sudah akan terus menambah stok ya, akan terus terus ya. Ini akan panggil lagi bulan ini produk Dunia Farma ya, obat-obat apa pada itu produk Mars ya, Mars seperti ada yang Dunia Farma yang obat, tapi itu masih di ini, masih di channel Daya MTK ya. Jadi yang paling banyak masuk pelat principal tentu mengarahkan hal kita adalah bagaimana tim cabang bisa siap selalu untuk menerima setiap pertambahan atau penambahan produk-produk prinsipal baru ya. Nah, di gudang harus siap, di lapangan juga, di tim-tim harus siap ya. Karena pasti pengiriman akan semakin ini, semakin banyak, semakin banyak macam dan semakin banyak posisinya. Jadi kita harus siap, saat harus siap sedia menghadapi perubahan-perubahan ya. Karena kalau tidak siap, maka kita akan ditinggal oleh perubahan itu. Kalau kita tidak bisa mengikuti, ya apa boleh buat, kita akan ditinggal ya. Karena tidak mungkin perusahaan menunggu kalian untuk siap, kapan siapnya. Jadi setiap saat kalian harus siap ya, kita semua harus siap. Tapi karena seperti itulah, kalau kita ingin bertahan, kalau perusahaan ingin tetap survive atau tetap tumbuh, ya seperti itu. Kita harus bisa mengikuti perubahan ya, dan perkembangan zaman ya. Nah, saya yakin kita semua bisa ya, kita semua berfungsi selama pandemi 2 tahun ini, banyak sekali perubahan-perubahan dan ya alhamdulillah kita semua bisa ya. Malah tren apa namanya perjalanan kita juga, tren apa namanya KPI kita di bidang juga semakin bagus ya. Tapi kita tidak boleh lengah dengan hati itu. Kita harus betul apa terus apa namanya melakukan improvement atau perbaikan proses ya, dengan perubahan dan apa namanya permintaan dari perusahaan ya. Kira itu sih dari Pak Aris ya. Dari yang tadi itu kan ini ada yang mau ditanggapi. Ada yang mau disampaikan?
masih ada. Guys, ya. Ya, saya kira cukup hari ini. Pagi. Pagi.